So ada orang yang sebab emosi dan lemah semangat, tapi ada orang yang memang mazmumah dia. Dia memang sikit-sikit memang, saya tak boleh lah, saya lemah semangat. Jenis orang macam tu. Cuba kita refleksi diri kita atau orang sekeliling kita. Kita boleh tengok anak-anak kita ke keliling kita, jenis orang yang memang nampak satu benda tu macam, tak boleh lah, malas lah, nanti malas lah, tak boleh lah. Belum-belum tak boleh dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah, abah-abah, kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pada pagi ini kita kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-39, iaitu Nasir. Nasir yang membantu ataupun yang menolong ataupun yang membantu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Apa yang paling besar jasa Nabi SAW kepada kita, antaranya adalah Nabi SAW membantu kita untuk kita kenal diri kita sendiri. Itu yang paling besar. Sebab manusia, dia tak kenal diri dia, maka dia susah nak mengenal Tuhan. Andaikan para ulama ada menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang dapat kenal diri dia, maka dia akan mudah untuk mengenal Tuhan dia. Sebab apabila kita kenal diri kita, kita sehebat mana pun, kita tetap ada kelemahan-kelemahan dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi SAW dibangkitkan, dilahirkan pada tahun 570 Masihi, ini kan 2020. Jadi 570 Masihi Nabi dilahirkan, 610 Masihi Nabi mendapat wahyu. Waktu itu ada dua kerajaan besar, iaitu Rom dan Parsi. Kedua-dua ini terlalu sombong, kan? Tak kenal diri mereka. Sombong, kan? Kerana terlalu hebat pada mereka, kan? Di sebalik itu ada Semenanjung Arab. Semenanjung Arab tidak berada di bawah Rom dan tidak berada di bawah Parsi. Jadi bagi orang Arab pula, oleh kerana dia tidak terjajah, jadi dia ada dia punya pride sendiri. Dia ada dia punya kebanggaan sendiri dia. Dan dia bukan bangsa yang lekeh juga. Dia adalah orang yang hebat dalam perniagaan, menguasai laut. Itu Allah sebut, li'ila fi Quraishin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy, mereka berdagang pada musim panas ke Yaman, berdagang pada musim panas ke Syam, dan pada musim sejuk ke Yaman. So jadi waktu tu orang Arab, dia bukan dia ada dua kuasa besar, dan Arab sendiri ada pride dia sendiri, jadi dia sombong, dia tak kenal diri dia. Jadi Nabi SAW ketika lahir dan mendapat wahyu pada 610 Masihi, antara benda awal yang Nabi kenalkan adalah mengenal diri kita ni. Siapa diri kita? Dan apabila kita kenal, oh, diri kita adalah hamba Allah SWT, maka perlu ada Tuhan yang berkuasa, yang perlu kita mengabdikan diri kepada Allah SWT itu. Jadi Nabi memperkenalkan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kan? Dalam memperkenalkan siapa diri kita ni,
Ada beberapa perkara yang Nabi kenalkan, Nabi terangkan. Ada beberapa perkara yang Nabi terangkan, perkenalkan. Yang pertama dalam diri manusia, yang mempengaruhi manusia ini adalah hati dia. Apa yang ada pada hati, yang ada pada hati adalah emosi. So, Nabi memperkenalkan pengurusan emosi yang sangat bagus. Orang Arab dulu, dia tak pandai untuk mengurus emosi dia. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak berperang. Dan sikit-sikit nak enjoy je, minum arak dan sebagainya. Dia tak pandai mengurus emosi dia. Dan pengurusan emosi adalah satu pengurusan yang sangat detail Nabi ajarkan. Banyak ayat Quran pun banyak, hadis Nabi pun banyak kalau kita baca. Dan mana Nabi Allah suruh kita wasabiru warabitu, mana sabar, bersatulah dan sebagainya. Pengurusan emosi sangat penting. Dan orang kalau hebat macam mana pun ilmu dia, tak ada pengurusan emosi, datang masalah, lupa tau. Lupa ilmu tu. Sama juga macam kita. Itu satu contoh. Kita belajar di Masjid Bukit Jelutong hari-hari. Datang kelas hari-hari, apa semua kan. Ilmu ni banyaklah di dada kan. Catatan buku kita tu penuh lah. Catatan buku kita tu penuh kan. Dari satu buku ke satu buku kan. Catatan buku kita penuh. Tapi berdepan dengan masalah, kalau pengurusan emosi tak dipraktikkan, kan, datang masalah keluarga, kita akan menjadi monster kan. Macam seolah-olah tak pernah datang Masjid Bukit Jelutong, jadi monster kita. Kan? Ada monster. Lupa sebab pengurusan emosi. Pengurusan emosi sangat penting. Pengurusan emosi sangat penting. Jadi pengurusan emosi ni mana letaknya? Jadi selepas zaman Nabi SAW, para ulama susun ilmu ni dipanggil ilmu tasawuf. So, kalau nak belajar pengurusan emosi, ilmu tasawuf. Kan? Tokoh-tokoh yang terkenal dengan ilmu pengurusan emosi ataupun tasawuf ni antaranya Imam Al-Ghazali, kan? Al-Ghazali, kita tahu tokoh-tokoh lama tu lah. Atau itu bagus untuk baca, kan? Kalau kita dalam konteks Nusantara ni ada buku-buku, kitab-kitab yang dikarang beratus tahun dulu, puluh tahun dulu, antaranya Penawar Hati, kan? Cari buku Penawar Hati, sebenarnya kita akan nampak lah, maknanya macam mana mengurus emosi tu, kan? Apa lagi kitab-kitab yang lain, kitab banyaklah kitab-kitab tasawuf tu. So belajar, beli, baca, kan? Dan baca macam kita pun Asmaul Nabi ni sebenarnya salah satunya adalah pengurusan emosi juga. Kita kenal nama Nabi, macam mana Nabi mengajak kita tu untuk jadi umat yang terbaik. Asmaul Nabi ni sebahagian daripada tasawuf, kan? Kita kenal dan mengenal diri dan sebagainya. Jadi Nabi SAW diajarkan kepada kita satu pengurusan emosi. Sebab emosi sangat penting. Kalau tak tinggi mana ilmu kita, datang masalah kita akan lupa. Kita akan terlupa benda itu. Jadi maknanya belajar. Satu, menguruskan emosi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya dalam diri kita ni ada dipanggil mazmumah. Mazmumah ni kelemahan diri. Dia tak ada kena-mengena dengan emosi. Itu memang kelemahan diri kita. Dan kelemahan ni tak sama. Dia maknanya, dia tak ada kena-mengena dengan emosi. Itu memang kita punya kelemahan. Kita punya weakness diri kita ni. Kita punya kelemahan. Dan kelemahan manusia tak sama. Jadi maknanya, Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kenal. Dia panggil mazmumah dalam bahasa Arab dia. Mazmumah ni mana kelemahan diri kita ni. Kita kena tahu apa kelemahan diri kita. Tak ada kena mengenai emosi ya. Apa kelemahan diri kita ni? Ada orang kadang kelemahan dia marah-marah. Dan dia memang marah. Sikit-sikit marah. Kan? Ada orang kadang kelemahan dia perempuan. Dengan bambang ayah-ayah kan. Kan? Dia tak boleh tengok perempuan dahi licin, dia jadi pening kepala. Kan? Ada orang bukan kelemahannya itu, jangan rungsing. Kalau bukan kelemahan dia, jangan rungsing lah. Itu bukan kelemahan dia. Tapi kalau itu kelemahan dia, oh, itu yang jumpa Ustaz.
saya kahwin 20 tahun, 25 kali suami saya buat hal. Ustaz. Ha, maksudnya kelemahannya itulah. Tapi Ustaz, sedih saya Ustaz, suami saya buat hal Ustaz. Dah 20 tahun kahwin, inilah kali pertama. Maknanya itu mungkin faktor-faktor sekeliling. Tapi itu bukan kelemahan dia. Ini 20 tahun kahwin, 25 buat hal, itu kelemahan dia. Kan? Kelemahan di situ. Itu bukan boleh, boleh tak tolong nasihat? Itu bukan boleh nasihat satu jam dan itu telah berubah. Tak boleh. Kalau memang tak, itu bukan kelemahan dia, tiba-tiba dia jadi dia terbuat salah, itu boleh nasihat, sekejap boleh berubah. Tapi kalau kelemahan diri dia, memang susahlah. Maknanya nak nasihat-nasihat. Itu kalau kelemahan diri dia. So, maknanya kita ada kelemahan diri. Ada orang kelemahan action. Dia senang pun dia action, dia susah pun dia action tau. Tadi baru beli selipar Jepun baru. Selipar Jepun pun ada action ke? Itu memang dia. Ada orang kadang-kadang memang dia action. Nah, kelemahan diri dia. Okay, kelemahan orang tak sama. Jadi kelemahan dia panggil mazmumah ni kita kena kenal. Kita kena kenal. Okay. Jadi pada hari ini, berdasarkan satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, saya nak kongsikan kepada kita ada 8 kelemahan kan, diri manusia ni melalui doa ni yang kadang-kadang ia berbentuk emosi. Kadang-kadang memang dia adalah inborn kelemahan kita. Kelemahan kita sejak lahir. Apa doa itu? Doa itu saya yakin ibu-ibu, ayah-ayah, bapa, kakak dah hafal pun . Kita syarah pada hari ini. Doa 8 rangkaian doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. 8 benda yang Nabi minta . Okay, kita pergi satu-satu . Yang pertamanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa beza hammi, apa beza hazan? Hammi ni kita bersedih pada benda yang lepas. Hazan, kita bersedih pada benda yang belum berlaku, pada benda yang akan datang. Hammi ni pada benda lepas. Hazan pada benda depan. Okay. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada engkau, ya Allah, daripada sedih dan juga rungsing. Kan? Hazan yang rungsing pada benda-benda depan. Okay. Kita bincang dua benda ni dulu. Dua benda ni, ada orang sedih dan ada orang risau sebab emosi. Sedih dia sebab emosi dia terganggu. Kan? Hari-hari ada benda yang mendatangkan dia, menjadikan dia sedih. Sedih dia. Kan? Maksudnya terganggu. Jadi maknanya pengurusan emosi sangat penting untuk dia ni. Tapi ada orang yang memang inborn dia, dia mudah sedih. Inborn lahir-lahir memang dia tu tak boleh nak move on pada kenangan-kenangan lepas. Ada orang jenis macam tu. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW ini, Nabi sebut dengan bentuk okay, dalam kalau siapa yang belajar bahasa Arab di sini dipanggil ada alif lam. Alif lam ni dipanggil makrifah. Makrifah ni kalau nak senang dalam bahasa Inggerisnya ada the sadness khusus kan, the sadness khusus, bukan bukan umum. The alif lam tu adalah makrifah ataupun khusus. Jadi maknanya hadis doa ini, mana Nabi ajar pada kita doa minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang the sadness yang bentuk emosi. Sebenarnya kalau bentuk emosi itu tak membimbangkan . Sebab dia boleh pergi dan datang. Yang kita rusing kalau inborn kita lahir-lahir kita ada the sadness tu. Jenis orang yang memang jenis rusing, bukan dia jenis orang yang sedih manjang, dia tak boleh move on. Dan satu benda tu susah nak move on. Dia grounded dengan benda-benda lepas. Ada orang jenis macam tu. Cuba kita refleksi diri kita dan orang di sekeliling kita. Cuba kita perhatikan. Ada tak orang jenis macam ini? Okey, alhammi wal hazan. Al-hazan sama juga. Ada orang risau. Risau dia adalah emosi. Risaulah sekarang ekonomi tak berapa okey, apa nak jadi? Risau. Itu emosi. Itu kemanusiaan, itu biasa.
Tapi ada orang yang memang jenis dia adalah jenis anak memang jenis orang rungsing, ada anxiety-nya. Jenis memang dia ada anxiety. Kan? Memang rungsing. Ada je benda nak rungsing. Ada je nak rungsing. Rungsing itu rungsing. Rungsing pasal diri sendiri, rungsing pasal anak, rungsing pasal laki, rungsing pasal hari tua. Rungsing je. Itu inborn yang lahir-lahir. Ya. Kita refleksi diri kita. Kan? Adakah kita memang jenis rungsing, jenis emosi yang kayak rungsing lah. Macam mana sekarang? Eh? Ataupun memang kita jenis, memang rungsing. Kalau itu jenis kita, mana itu mazmumah kita. Seterusnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'adzi wal kasal. Ada orang yang lemah semangat. Lemah semangat dia emosi. Tak bolehlah saya penat tak boleh buatlah. Lemah semangat dia emosi kan. Mungkin dia melalui satu pengalaman atau satu keadaan pada ketika itu benda yang sangat menekan dia sampai dia demotivate. Kan? Ataupun jenis dapat suami yang hari-hari demotivate dia. Kan? Hari-hari demotivate dia. Awak tak gunalah apalah apa semua kan. Suami tu mulutnya, ataupun isteri, mulutnya itu dia ada memelihara banyak kandang-kandang haiwan. Jadi kalau kita bergaduh tu, haiwan tu semua terlepas keluar. Macam pintu kan. Terlepas keluar haiwan daripada mulut dia tu kan. Kalau kita bergaduh, keluar haiwan daripada mulut dia. Kan? So ini maknanya kita jangan pelihara haiwan kat mulut jangan pelihara haiwan kat mulut kita. Kalau gaduh terlepas haiwan tu, terlepas seekor terlepas kan. Dia kalau terlepas dia susah nak tangkap balik tau. Dia terlepas dia beredar macam tu lah. Jangan pelihara haiwan dekat dalam mulut kita ya. Okay. So jadi hari-hari demotivate awak tak guna dia demotivate sebagai emosi kan. Ha, ada orang yang memang hari-hari sebab otak kita ni, maaf saya sebut daripada sudut penerimaan, dia lebih bodoh daripada perut tau. Maaf saya sebut otak kita ni, dari sudut penerimaan, dia lebih bodoh daripada perut. Dari sudut penerimaan perut terima benda buruk, dia akan usaha keluarkan. Muntah, cerik-berik perut kalau kena benda buruk, dia usah keluar, muntah, cerik-berik, kita pun lembek, masuk hospital, kena masuk air kan? Kan. Otak dapat benda buruk, dia akan lekat. Dia akan lekat otak tu. Ini tak usah cerita benda luar. Cerita pasal diri kita sendiri je. Tak percaya, boleh cuba try test. Tambah lagi, acu cuba try test, 4. Kan? Kawan kita datang dalam kelas dekat Bukit Jelutong ni, dia dah terlambat kan? Kan? Duduk, kita boleh test. Orang kanan tengok dia dulu. Lambat datang? Haa. Tak sihat ke? Okey. Sebab muka macam tak sihat. Oh, ya ke? Tapi okey. Orang kiri pula cuit. Awak demam ke? Muka tak sihat ke? Okeylah. Orang depan pula tengok dia. Kenapa pucat muka? Semalam macam kurang tidur, macam pening sikit lah. Dia dah start lah. Orang belakang pula, muka awak pucat ni. Kejap lagi macam nak pergi klinik lah, nak cek darah lah, mungkin darah ingat. Dia tak usah cerita orang lain tau. Diri sendiri pun, hari-hari macam kita, kau tak guna. Dia jadi demotivate. Sebab itu, jangan berkawan dengan orang yang suka demotivate kita. Awak tak boleh lah, mana boleh, jangan. So, ada orang yang sebab emosi dan lemah semangat. Tapi ada orang yang memang mazmumah dia. Dia memang sikit-sikit memang, saya tak boleh lah, saya lemah semangat. Jenis orang macam tu. Cuba kita refleksi diri kita atau orang sekeliling kita. Kita boleh tengok anak-anak kita ke keliling kita. Jenis orang yang memang nampak satu benda tu macam, tak boleh lah, malas lah, nanti malas lah, tak boleh lah. Belum-belum tak boleh dulu. Kan? Jadi semangat tak kuat. Tak boleh lah, apa semua. Ada orang jenis inborn dia macam tu. Ini Nabi sebut kan, minta perlindungan daripada Allah, daripada benda tu. Kalau kita mazmumah tu. At least stage pertama kena ada awareness dulu. Oh, aku jenis macam ini. Ada orang, dia tak perasan dia macam tu. Dia tak perasan macam tu. Okay, sambung. Wa'unzubika minal adzi wal kasal. Malas. Malas ada sebab emosi. Kadang-kadang kita penat-penat, kita dah terlalu aktif sangat. Tiba-tiba hari ini malas nak tidur.
Mana mau hari malas sedunia. Maknanya kita tidur, relax kan. Hari-hari kemas tu, hari-hari ni penat, nak relax lah. Itu sebab emosi. Kan? Tapi, cuba kita reflect diri kita dan juga kita tengok orang sekeliling kita. Ada orang yang memang the laziness tu ada kat dia. The laziness tu, eh? Cuba reflect si orang keliling kita tu. Memang jenis orang malas. Kan? Saya Aikim hari Senin lepas. Ustaz, suami saya ni Ustaz, tak nak kerja Ustaz. Tak nak kerja. Ada tak nak kerja sebab emosi. Dia demotivate. Dia dulu seorang bos. Kena berhenti kerja, nak minta kerja apa takkanlah. Minta kerja bawahan. Demotivate. So kalau jenis emosi, kita boleh bagi semangat. Abang-abang boleh bang. Abang boleh apa tak? Boleh bagi semangat. Tapi kalau ada the laziness tu, al-kasal. Al-kasal tu ada, itu susah. Al-kasal tu. Okey. A'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ada orang yang penakut, al jubni itu penakut dia ataupun dia penakut dia tu sebab emosi. Ada sebab emosi ya, geli. Kan nampak tikus kan dia. Nampak tikus kan geli kan. Emosi dia kan. Ada orang yang memang penakut dia tu memang mazmumah. Penakut nak bagi tandas pun takut, kan? Bagi tandas ada hantulah, ada apalah. Ada orang jadi penakut, kan? Kan? Dia bukan orang yang kalau kajian ahli psikologi, risk adversity ni, kekuatan seseorang untuk mengambil risiko ni adalah genetik, kan? Genetik. Orang ni nak ambil risiko dia berani ke tak, tak sama. Ada orang memang genetik dia memang aljubn. Orang yang memang takutnya takut. Dia takut tak boleh. Kan? Ada orang gen dia macam tu. Kalau tempat yang sesuai takut, tak apa. Semua benda takut, dah kenapa? Semua benda takut dia. Sampai nak mempertahankan hak diri sendiri pun takut, hak agama pun takut, oh susahlah. Kan? Jenis orang aljubni ni. Dan wa'uzubika minal jubni wal bukhl, bakhil. Bakhil sama juga. Ada orang yang bakhil sebab emosi. Kan? Kadang-kadang dia bukan bakhil. Saya ni bukan bakhil Ustaz. Cuma saya agak prihatin dengan duit saya. Agak prihatin. Eh? Okay. This is a nice way to say it. Eh? nice way lah untuk sebut bakhil tu. Maksudnya begitu prihatin dengan duit. Ada orang yang memang dia bakhil dia tu memang emosi. Asyik aku bagi, dia ni asyik minta pada orang tu kan. Aku tak nak bagilah hari ni. Ada orang yang memang jenis dia. Dia punya jenis tu. Dia punya mazmumah tu. Mazmumah dia tu itu. Mazmumah dia. Kan? Al-jubni wal-bukhl. Kan? Kemudian yang ketujuhnya, wa'uzubika min ghalabatid dain. Ada orang yang dia terbeban dengan hutang. Kalau batin dai ni hutang, ya, hutang. Cuba kita refleksi diri kita dan orang di sekeliling kita. Ada hari ni orang berhutang sebab emosi. Memang tengah tak cukup. Sebab itulah hadis Nabi SAW. Kalau kita bersedekah, Allah akan balas 10 kali. Ini di dunia tau. Bukan di akhirat, Allah akan ganti balik 10 kali. Kalau kita memberi orang itu hutang, Allah akan balas 18 kali. Kenapa bagi orang hutang ni lebih tinggi daripada bersedekah? Bersedekah tu belum tentu orang tu perlu ataupun tak. Tapi orang kalau berhutang, mana orang tu sangat perlu, dia perlu sangat. Lepas tu memberi hutang, fadilat dia lebih besar lagi. Kan sebab orang tu sangat dekat ada keperluan dia. Ada orang sebab emosi ada keperluan dia pun dia makan dia berhutang. Tapi ada orang yang jenis dia mazmuman berhutang. Kan dia tak ada fikir nak usaha langsung. Suka berhutang, suka pinjam, suka berhutang. Tak usah fikirlah dia nak ada mind setting untuk bayar. Itu tak ada dalam kamus dia lah sebenarnya. Kan nak pinjam, nak utang. Pernah jumpa tak orang macam ni? Kan? Jenis macam ni. Mana itu mazmumah dia. Jadi mana ada orang jenis min ghalabati dain. Dia suka berhutang. Kan? Dan wakah dirijal. Maknanya pengaruh seseorang. Terbeban dengan pengaruh seseorang.
A'udzu bika minad ghalabatid daini wa kahri rijal. Maknanya ada sebab emosi. Ada sebab emosi ya, maksudnya dia tu tak boleh, maknanya tak boleh menyatakan tidak sebab emosi, kan? Eh tak adalah, nanti akan kena marah pula, maknanya emosi sekali-sekala. Tetapi ada orang yang jenis dia ghalabatid daini wa kahri rijal ni mazmumah dia. Dia tak boleh nak cakap tak. Ha? Jenis ni susah nak cakap tak. So, 8 perkara yang Nabi ajar ni, dia ada bentuk emosi, dia ada bentuk mazmumah dia panggil. Mazmumah ni mana inborn. Lahir-lahir kita ada jenis macam tu. Lahir-lahir ada jenis macam tu. Kan? Ha, so, ni mana Nabi perkenalkan kita. Oh, okay. So, 8 perkara ni macam mana cara nak mengatasi. Kalau di bahagian emosi, kita kena belajar pengurusan emosi. Kalau mazmumah, mana kelemahan diri, ini yang kita nak kongsikan pada kelas pada hari ini. Ya. Kalau itu mazmumah kita tu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahmatullah sekalian. Okey. Jadi, jalan penyelesaian dia. Jalan penyelesaian. Kalau andai kata, depan saya ini, dan siapa-siapalah yang mendengar perkongsian kita pada hari ini, dia termasuk salah satu daripada mazmumah diri dia ni, apa step dia? Step yang pertama, kena ada awareness, kena ada kesedaran. Oh, aku jenis macam ni. Jangan tak sedar. Kalau tak ada kesedaran, macam mana nak perbaiki diri? Kan, dia kena sedar. Ha, sebab tu Nabi Nasir, Nabi ni yang membantu, Nabi bantu kita kenalkan diri kita ni. Kenalkan. Kau macam ni. Kita macam ni. Kita macam ni. Awareness eh. Itu pertama. Kena ada awareness. Kalau kita dah belajar hadis, barulah kalau tengok orang, kita kena ada awareness. Oh, abang ni macam ni. Kalau suami kita memang jenis ada yang al-kasal, the laziness tadi tu kan, memang kena ingatkan. Kita cakap, eh, dia laki, takkanlah tak boleh fikir. Memang tak boleh. Itu kelemahan dia. Itu inborn kelemahan dia. Maka kita kena tolong. Bang, abang kena keluar kerja. Bang, abang kena cari. Keluar. Ah, saya nak lah. Sakit pinggang lah. Berbunyi-bunyi. Ah, krok-krok saya punya dengan. Bang, abang kena. Kena ingatkan. Kalau the laziness tu memang itu dia punya mazmumah dia. Maka kita kata, oh, dia ni laki, takkanlah tak boleh fikir. Memang kelemahan dia, itulah dia. Ketika maknanya apa kita punya dipanggil apa kita punya minda kita punya apa minda sedar kita tu takkan mampu lawan mazmumah. Sebab mazmumah tu sebahagian daripada diri kita tu, kan? Contoh orang yang ada al-hazan, anxiety kan, kita kan cakap semalam baru dah ingatkan, hari ni rungsing balik. Memang kena ingatkan balik lah. Rungsing je. Depan tu pusat ni, pasal ni. Rungsing pasal diri, rungsing pasal anak. Kan? Lutut ni sakit. Jangan-jangan ada ketumbuhan kat lutut ni. Alah, kalau ketumbuhan. Dia akan mikir panjang. Kita cakap, tak adalah, tak adalah. Ah, terima kasihlah. Lega saya sekarang ini kan. Esok, lutut saya ni ada ketumbuhan. Dia akan berulang balik. Awak ni penat je. Dan itulah nilaian Allah untuk kita tegur. Allah akan bagi pahala. Kena ingatkan. Kan? Ada orang sebab emosi. Ada orang memang sebab inborn dia macam tu. Ini anak-anak kita kena tengok. Ada anak-anak kita, kalau memang the laziness tu ada, memang kita kena nagging hari-hari. Pepok. Kan? Kajian daripada University, Cornell University, US. Antara sebab anak berjaya, kerana datang daripada nagging parents. Parent yang suka pepap, kan? Anak tu boleh berjaya. Kan? Sebab selalu diingatkan. Kan? Jadi maknanya, yang pertama sini, kena ada awareness. Kita pun nak kena ada awareness, oh, aku jenis macam ini. Jumpa jenis aku macam ini. Yang keduanya, kita kena tahu, oh, ini anak kita ke, kawan kita ke, kita punya suami ke, isteri kita, dia punya jenis macam tu. Kan? Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Okey, kalau kita ada pada benda ini, bacalah doa ni banyak-banyak.
jadikan amalan. Nabi ajar, sebenarnya ini Nabi ajar pada pada Abu Umamah, satu orang sahabat namanya Abu Umamah. Satu hari Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi, dia nampak Abu Umamah, kan? Jadi Abu Umamah ni kata apa, Rasulullah tanya dia, wahai Abu Umamah, kenapa kau berada dalam masjid sedangkan waktu sembahyang belum masuk, kan? Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku ni kan the sadness, al-hazan ni, al-hammi ni menyebabkan aku macam tak boleh lah, macam aku tak bersemangat. Maka Nabi kata, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu doa yang kau akan boleh overcome benda ni, kau akan boleh mengatasi benda ni. Tentulah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa ni. Kan, doa ni dia berasal daripada satu orang sahabat yang ada mazmumah dia macam tu, kelemahan diri dia macam tu. Maka Nabi ajar dan terubat mazmumah tu. Mazmumah tu terubat. So ini maknanya kita yang ada benda ni, kita refleksi diri kita, oh aku ada lah benda ni, kan. Maka kita baca doa ni. Kena ada awareness pertama. Kalau tak ada awareness, susah juga tau. Awak ni kan kerja rungsing. Mana saya rungsing? Kan? Awak ni kata saya macam tu, saya mana ada rungsing? Cuma saya, orang lutut saya macam ada ketumbuhan lah. Tapi mana saya rungsing? Dia tak ada macam mana? Dia tak ada kesedaran macam mana nak buat? Dia kena ada awareness tu. Nabi tu, Nasir, membantu tu, bagi awareness dan sahabat tahu. Oh, ini mazmumah aku. Dah ada awareness, okay, step dia. Doa. Kan? Baca doa ni. Hai, Allahumma inna a'udzubika min hammi wal hazan, wa a'udzubika min adzi wal kasal, wa a'udzubika min al-jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa kahri rijal. Bacalah. Berapa banyak terpulang. Lagi banyak lagi bagus. Kan? Saya boleh je sebut baca satu hari 1,000 kali, ya. Kita musalin 1,000 kali. Tapi sekadar catatan je lah. Akhirnya tak baca. Terpulang kita, selesa kita, tapi baca. Bila nak start, hari ni start terus. Okey. Yang ketiga, apa step dia? Yang ketiganya, cari orang yang selalu boleh nasihat kita. Adinu nasihat. Adin nasihat. Agama tu an nasihat. Cari orang yang selalu boleh bagi nasihat dekat kita untuk ingatkan kita. Kan? Untuk ingatkan kita. Kadang-kadang kita bercakap-cakap sendiri benda buruk, kita perlu dengar benda-benda yang baik yang orang ingatkan kita tu. Carilah kawan-kawan, suami kita, isteri kita, keliling kita, kan, anak-anak kita, mungkin menantu kita, mungkin anak kita yang tolong ingatkan kita, kan. Sebab tu antara ciri-ciri umat Muhammad, kita kan umat Muhammad. Kalau kita nak jadi umat Muhammad yang Nabi kenal besok ke akhirat, kan, ciri-ciri umat Muhammad adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu suruh pada benda baik, kamu cegah benda mungkar. Itu ciri umat Muhammad. Kalau kita nak biar Nabi kenal ke akhirat besok, kita kena selalu bernasihati benda-benda yang baik dan mencegah benda-benda yang tak bagus. Nanti Nabi akan kenal kita ke akhirat. Kalau tak, kita tak kenal Nabi nanti. Nabi pun tak kenal kita. Sebab kita ni umat Muhammad. Kan? Itu ciri-ciri umat Muhammad. Terbeza dengan umat terdahulu. Itu beza dia. Kan? So, maknanya, sama-samalah. Tolong ingat. Kan? Jadi, bila ingat, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Illal ladhina amanu wa amilus salihat. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kan? Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, berpesan-pesan dan berpesan-pesan ke arah kebaikan, berpesan-pesan ke arah kesabaran dan ke arah kebenaran, berpesan-pesan ke arah kesabaran. Okay, so jadi itu tiga benda. Okay, jadi Nabi Nasir membantu kita kenal diri kita. Ada kelemahan kerana emosi, ada kelemahan kerana mazmumah. Kerana emosi, belajar mengurus emosi. Mazmumah, tiga step tadi tu. Kena ada awareness, banyak baca doa ini, dan juga yang ketiganya, kena berkawanlah dengan orang yang selalu boleh bagi ingat-ingatan yang bagus untuk kita.
Sekian saja perkongsian kita pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu ada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.